Rabu pagi ada 3 tim yang diterjunkan ke lokasi tenggelamnya kapal. Para personel terdiri dari Polair Gresik, Polair Polda, serta BPBD Kabupaten Gresik. Selama cuaca mendukung, pencarian terhadap anak buah kapal yang hilang bakal terus berlangsung. Koordinat lokasi tenggelamnya kapal telah diketahui. KM Dewa Ruci Perkasa ini tenggelam sekitar 1 km dari pelabuhan Gresik. Sebelum tenggelam, rencananya kapal akan bertolak ke Kalimantan.